Dove selalu memiliki atensi dalam perkembangan keilmuan kesehatan kulit. Dan kali ini Dove berpartisipasi penuh dalam program International Congress Cosmetic of Dermatology yang ke-12 di Jakarta 2 dan 3 April 2016. Acara yang diikuti oleh ratusan dokter dan praktisi kesehatan kulit untuk kecantikan ini menghadirkan pembicara-pembicara berkompetensi dari mancanegara dan Indonesia. Dove Med hadir untuk memberikan solusi perawatan kulit kering dan sensitif. Berbagi pengetahuan terkini, menjadikan Dove sebagai produk perawatan kulit yang bersahabat. Dalam langkah pengembangan produk dan berinovasi melayani konsumen. Adanya pameran, kemudian ada acara-acara penyuluhan atau presentasi dari mereka yang dari luar negeri, kita bisa terbuka wawasan kita terhadap sesuatu hal tentang apapun. Lebih kenal dengan produk Dove, jadi siapa tahu bisa membantu ke pelayanan ke pasien nantinya. Sering suka ada beberapa masalah seperti kayak gatel atau kemerah karena alergi, tapi pakai Dove nggak ada masalah. Dove tetap berinovasi, bekerja sama dengan dermatologi. Dove selalu mensupport kesehatan ya, terutama kesehatan kulit untuk di Indonesia ini. Melembabkan kulit dengan baik, lalu juga harum. Jadi saya sangat merekomendasikan penggunaan Dove Soap Bar untuk pasien-pasien saya juga yang kebetulan kulitnya kering. Kan dengan kandungan moisturizernya, kandungan pelembabnya cukup banyak, sehingga juga untuk pasien-pasien yang saya berikan hasilnya cukup baik, terutama untuk kulit-kulit yang kering. Kita berharap ada suatu produk yang bisa membantu kita untuk melembabkan kulit. Sebetulnya kata-kata itu paling penting. Karena Dove Med yakin, kesehatan dan perlindungan kulit yang optimal dapat berkontribusi terhadap kehidupan yang lebih baik. Dove Med, Worldwide Medical Initiative.